بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Qala Allahu Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya alhaq arkhilna min khalasirkin wa akhrijna min khurajasirkin wa ja'alna min sultanan nasira ja alhaq wa zahqal batil innal batila kana zauqa rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar rabbi israh wa yassir amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada Dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berjumpa di udara di gelombang 144 AM I, I Dream Radio Successful Muslim Family Dalam program hikmah dimana mana insya Allah kita akan sama-sama Mentadaburi <coughs> kalamullah firman Allah ya uh, dan juga mengambil ibrah dan pelajaran ya dari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca. dan dilumpah, dilimpah curahkan kepada para nabi para rasul wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan uh, dipertemukan ya yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang ya insyaallah amin ya rabbal alamin Sahabat terima yang dirahmati Allah di manapun anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah kali ini dan mengangkat tema tentang bagaimana meningkatkan kualitas ya, eh, karakter, ya, meningkatkan kekuatan karakter seorang mukmin. Dimana jika mukmin ini kuat ya, maka insya Allah negeri di mana kaum umum ini berada akan menjadi negeri yang disebut sebagai baldatun taibun warabun ghafur. Kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang seperti itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, sebagai baldatun taibun warabun ghafur. Negeri yang baik yang penduduknya ya, yang warga negaranya senantiasa mendapatkan uh, ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala ini yang tentunya menjadi harapan dan cita-cita kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bangsa Indonesia ya meraih predikat ya yang disebut dalam Al-Qur'an uh, tersebut ya insyaallah dan tentu ya kita berharap kalaupun tidak ter tercapai di, di masa kita ya di usia kita ya mudah-mudahan ini tercapai di di masa atau di zaman anak-anak kita, yang mungkin sekarang sedang sekolah, sedang kuliah, ya. sehingga harapannya adalah kita termasuk orang yang dijanjikan Allah akan dipertemukan dengan eh, pasangan kita dan juga anak-anak kita, serta cucu-cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, sebagai pondasi yang harus kita kuatkan untuk meraih itu semua adalah persoalan iman. Bicara iman ya tentu kita tidak lepas dari persoalan syahadat. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang uh, makna syahadatain, kemudian syarat-syarat diterima syahadatain. Hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana mengokohkan dan menguatkan pemahaman kita tentang syahadat, ya, yang harapannya dengan itu semua uh, keimanan kita dan keislaman kita ini semakin kokoh terpatri, ditanam, tertanam di dalam jiwa kita. Itu harapannya. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di mana pun anda berada Di dalam kesempatan yang kali ini saya mengangkat sebuah tema tentang eh, Bagaimana memahami ya Atau memperkuat pemahaman kita tentang syahadatain Supaya kemudian keimanan dan keislam kita, keislaman kita menjadi kokoh <tuh> Di dalam eh, kitab Kutul uh, Kulub ya karya uh, Syekh Abu Talib uh, Al-Makki ya beliau mengatakan Fardu tauhid itu adalah meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal dan tidak berbilang ya uh, dan itu adalah uh, dan itu adalah keyakinan hati Jadi menurut beliau ya yang apa namanya yang menjadi fardhu keutamaan ya dari 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 tauhid ini dari pemahaman eh, tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Zat yang tunggal, esa dan tidak berbilang, yang awal dan tidak ada yang kedua bahwa setelah Allah itu tidak ada. Eh, anaknya Allah, kah? Ya, istrinya Allah, kah? Suaminya Allah, tidak ada. Hanya Allah saja, ya. Allah yang awal dan tidak ada yang kedua, dan tidak ada keraguan tentang keberadaannya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, exist ya, dan Dia adalah yang hadir dan tidak lenyap. Allah senantiasa akan ada dan tidak akan pernah lenyap, yang hidup dan yang tidak mati. Yang terjaga dan yang tidak lalai, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terpatri di dalam diri kita, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak pernah lalai. Dia adalah zat yang senantiasa terjaga. Ini terkait hal ini, ya Nabi Allah Musa Alaihissalam dulu, di dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, kenapa? Ya, beliau bertanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang keistimewaan dari Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Ma, Nabi Allah Musa alaihi salam adalah bahwa beliau Allah Musa taklima ya beliau diberikan kelebihan yang muzad bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam e, perbicaraannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat ya kalau nggak salah disebutkan dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir bahwa Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah ya, wahai Allah kenapa engkau ini tidak pernah tidur ya, sementara kita makhlukmu semuanya tidur ya, dan kita menganggap tidur itu penting ya. sebagai bentuk e, waktu bagi kita untuk beristirahat Ya, intinya Nabi Allah Musa mempersoalkan pertanyaan, kenapa sih engkau tidak tidur, wahai oh ya Allah? Sementara kami makhlukmu ya, tidur semua, gitu ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena memang Nabi Allah Musa ini adalah nabi yang uh, cerdas ya. Uh, ya semua nabi cerdas ya. Nabi itu kan sifatnya patonah, ya. uh, Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Uh, tapi tentu ada kesemewaan ya tersendiri uh, dari sisi dari, dari, dari diri Nabi Allah Musa as sehingga kemudian bagi bagi beliau ya Allah Subhanahu Wa Taala langsung berbicara kepada Nabi Musa tidak melalui perantaran uh, malaikat begitu maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Allah Musa yang memegang sebuah uh, bejana ya atau Kendilah ya, wadah ya, yang terbuat dari tanah liat atau dari ya dari tanah liat ya gerabah gitu dipegang mungkin kalau sekarang botol gitu ya Allah memerintahkan Nabi Allah Musa memegang botol itu lalu kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala akan aku tiupkan kepadamu rasa kantuk hmm. jadi ini bukan tidur nih ngantuk dulu deh pegang botol ini bawa pegang botol ini kuat-kuat ya, Kalau -kuat. Allah akan lalu aku kata Allah akan berikan kepadamu rasa kantuk maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam mengantuk dan baru saja terlelap satu detik gitu ya, botol yang ada di genggam dalam genggamannya jatuh dan pecah botolnya jatuh pecah kan kaget ya ngantuknya hilang dan melihat botol pecah lalu teringat dengan pertanyaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kemudian beliau langsung bersujud kepada Allah ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas zatnya, sifatnya yang tidak mengantuk tidak tidur, ya, selalu terjaga karena bisa dipahami seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertidur, jangankan tertidur ya, mengantuk saja Allah gitu. tidak usah dalam hitungan jam ya, dalam hitungan detik saja maka niscaya porak-poranda lah, hancurlah alam semesta yang dimana kita tinggal dan berada ini. Oleh karena itu ya, ini harus menjadi pemahaman kita kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senantiasa terjaga dan tidak pernah. Allah juga adalah zat yang menyantuni dan tidak uh, menghambur-hamburkan, yang mendengar lagi melihat raja yang tidak pernah lenyap kerajaannya, yang dahulu tanpa terukur waktu, yang akhir tanpa ada batasnya, yang tetap ada, dan keberadaannya senantiasa ada, yang kekal di atas keabadian, yang abadi, dan tidak ada akhir dari keabadiannya. Sifat keabadiannya bukanlah sesuatu yang baru bagi dirinya Tidak ada yang mendahului keberadaannya Dan tidak ada yang mengawali keterdahuluannya Tidak ada akhir untuk keabadiannya Yang akhir dalam permulaannya Yang awal dalam akhirnya Dan sesungguhnya nama-namanya Sifat-sifatnya Dan cahaya-cahayanya Bukanlah makhluk Dan tidak pula terpisah darinya ya, Jadi kalau ada orang mempersoalkan ya kalau Allah itu satu, ya apa maksud dari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya bukan ke itu bagian dari pecahannya. Maka dalam hal ini, ya Syekh Abu Talib Al Maki di dalam kitabnya Kutul Kulub menyebutkan bahwa itu semua bagian dari kesatuan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan makhluk. Ya, sifat itu bukan makhluk, nama itu bukan makhluk, dan cahaya-cahaya Allah itu bukan makhluk, tetapi ya, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya sesungguhnya ya, ketika, ketika, kita berbicara e, tauhid ya, kepada Allah Subhanahu wa taala e, Sesungguhnya dia Allah di depan segala sesuatu di belakang segala sesuatu, di atas segala sesuatu, dan bersama segala sesuatu, Allah lebih dekat kepada segala sesuatu daripada sesuatu itu sendiri, walaupun Dia Allah juga bukan tempat bagi sesuatu itu. Nah ini uh, ya kalau kita runut, kita dengarkan, kita memang pembahasannya akan lama nih, gitu. Tapi kurang lebih begitulah pendapat saya uh, Abu Thalib al makki terkait dengan uh, sifatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bersemayam di atas aras, bagaimanapun Allah tidak mau tanpa mempertanyakan bagaimana cara bersemayam dan tanpa penyerupaan. Ya, kadang-kadang kan kita berbicara, apakah Allah itu memerlukan tempat? Tidak, jawabannya kan begitu. Lalu, kenapa Allah mengatakan, Ia bersemayam di atas aras"? Ya, bahwa Allah bersemayam di atas aras. Ya. Nah, kembali kepada pemahaman Syekh Abu Talib Al-Makki beliau mengatakan ya, bahwa Allah mengatakan dirinya bersemayam ya istawa 'alal arsy itu, itu tidak perlu dipersoalkan karena yang memahaminya dan mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menyerupakan uh, pernyataan itu ya statement bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu dengan makhluk-makhluk yang kita ketahui ini ya, karena Allah sebagaimana patokan di dalam Al-Qur'an laisa ka mislihi syai'un. Ya walam kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang kita pikir kita fikirkan tentang Allah lalu kemudian kita uh, gandingkan ya, kita nisbatkan kepada makhluk, maka itu tidak benar. Ya, segala apapun teks yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menyangkut dirinya, ya, seperti wajah Allah, ya, wajahnya Allah Yadullah, ya, kemudian tangannya Allah ya. itu kemudian tidak uh, uh, apa namanya tidak bisa kita gambarkan tidak bisa kita imajinasikan, kita tidak bisa bayangkan, menyerupai tangan, menyerupai wajah makhluk ya yang yang ada di dalam pengetahuan kita sebutlah yang makhluk apa ya maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai itu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ilmu tentang segala sesuatu berkuat atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu Allah yang maha mulia dan maha agung kedudukannya dialah pemilik dirinya sendiri menyatu dengan sifat-sifatnya yang tidak bercampur dan berpasangan dengan sesuatu, ya, makanya kemudian ketika orang-orang uh, nasrani katakanlah begitu ya menyebut Allah itu tiga, ya. uh, bahkan ada yang menyebut bahwa uh, Maria, ya, ya Maria itu Bunda Maria adalah bagian bagian dari uh, apa namanya, ada yang menyebutnya sebagai Um Allah. Ya. Istrinya, Allah, begitu kan, maka ini adalah e, satu pemahaman. Ini dalam Islam tidak bisa diterima ya. Kalau bicara mereka begitu, ya nggak apa-apa. urusan mereka ya. Ya, ketika orang-orang Nasrani itu ada agama apapun yang mengklaim ya, e, ya, ya sifat ya. Karena kan, kalau berbicara agama samawi kan ada tiga ya: Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Islam dulu lah ya, Islam, kemudian ada Yahudi, ada Nasrani. Gitu. Nah, ketiga agama samawi ini ya pada awalnya ya pemikiran konsep tauhidnya sama ya tetapi kemudian seri dengan berlakunya zaman ya konsep-konsep tauhidnya berubah ya, ya jadi sama-sama menyembah sama-sama menyembah uh, Allah begitu dengan konsep tauhid tetapi kemudian konsep tauhidnya menyeleweng ya. Nah, kalaulah mereka kemudian mengatakan Allah ya gitu Tuhan kami Allah seperti ya. Tetapi kemudian ya, baginya ada tiga unsur ya. Ada yang menyebut unsur yang kedua adalah uh, anak ya. Ada yang ya, kemudian unsur ketiganya adalah ruhul Kudus begitu. Nah, ada juga yang menyebut posisi ke ketiganya adalah Bunda Maria itu. Nah itu itu urusan mereka ya. Kita tidak berhak pula kemudian mencaci maki mereka karena itu ya. Tetapi ketika itu dihadapkan kepada kita maka kita berhak menolak dan tidak menerima konsep seperti itu. Karena di dalam Al-Qur'an ya ditegaskan seperti itu. Ya. Lam yarid walam yulad bahwa Allah itu tidak uh, tidak dilahirkan ya. dari dari sesuatu apapun ya. Dan tidak pula melahirkan. Ya. Jangan bayangkan Allah itu perempuan atau Allah itu adalah zat yang kemudian melahirkan sesuatu tidak. Ya, inilah yang kemudian harus kita pahami. Dan Allah tidak berpasangan ya. Nah, jangan bayangkan ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga ya. Sebagaimana sebagian agama menyebut ya ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang merusak, ya, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Kalau lah e, tiga prinsip ini eksis masing-masingnya, ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Yes. Tiga tiga hidup di dalam di semesta ini bersamaan, saya nggak kebayang itu ya. gimana Tuhan itu akan akur e, yang menciptakan kemudian dilihat ciptaannya dihancurkan, terutama yang menciptakan dan yang memelihara, gitu kan, Udah diciptakan, dipelihara, dihancurkan, sama Tuhan satu lagi apa nggak berantem gitu kan? gitu ya. Atau yang apa yang menciptakan dengan yang menghancurkan apa yang memelihara dengan yang mem menghancurkan protes. Ini uh, Tuhan mencipta ini gimana sih nggak capek apa? Dia enak bikin-bikin aja kita nih yang suruh jaga, yang suruh ngancurin. Ya. Gimana ceritanya? Apakah kemudian tidak akan ada isolasi seperti itu? Itulah ya, itu kalau kemudian ya, konsep Tuhan itu berpasangan atau Tuhan itu bersyarikat Maka di dalam Islam konsep e, persekutuan Allah itu ya tidak ada. Ya. E, bahkan orang-orang yang menganggap Allah bersekutu ya disebut sebagai orang-orang musyrik ya. Itu dosanya tidak akan diampuni ya ketika dia mati lalu kemudian meng, e, membawa konsep keimanan keyakinan dalam dirinya bahwa Allah adalah zat yang bersyarikat punya pasangan, punya partner. Uh, maka tidak ada harapan ya untuk kemudian diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, Allah adalah zat yang jelas ya terhadap semua makhluknya tidak menempati tubuh dan tidak pula tidak tidak ada tubuh yang bertempat pada Allah. Ya, jadi uh, itulah kemudian ya ada faham wujud ya, yang kemudian ini dibantah ya, oleh mayoritas ulama bahwa Tuhan kemudian bersemayam dalam diri seseorang ini tidak ada tidak bisa diterima ya. bahwa ada makhluk Allah yang kemudian di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam dan menjelma ya, karena kalau dibiarkan pemahaman ini subur pada akhirnya kemudian akan ada orang-orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan yang pada akhirnya kemudian ya Allah jadi berserikat dong nah, Walaupun awal awal bilang, oh tidak ini hanya sebuah konsep saja Tetapi ketika konsep ini dibiarkan berkembang Maka kemudian akan lahirlah orang-orang yang akan mengakui dirinya sebagai Tuhan Dan ini yang harus kita cegah Kemudian <tuh> Tidak ada di dalam zatnya sesuatu selain Allah Dan tidak ada selainnya sedikit pun dari zatnya Ya, kalau kita kan kadang-kadang dalam diri kita ini ada unsur-unsur lain ya, Makhluk itu ya unsurnya macam-macam. Ya kalau kita ini dalam diri kita ini dalam unsur makhluk itu ada unsur api, unsur air, unsur uh, udara ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki itu. Ya. Ya, zatnya tunggal satu, ya, tidak ada unsur-unsur lain selain dari unsur Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Maha suci Allah ya oleh karena itu ya kita mengakui itu sebagai sebuah bagian dari sifat Allah yang Maha suci ya Allah memiliki nama-nama memiliki sifat-sifat, kekuasaan, keagungan, ya, memiliki firman ya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya memiliki cahaya ya. Ya, nuruhu nuru Allah menyebutkan Allah nurus sama wati walar masala nurihi kami Allah itu adalah cahaya langit dan bumi ya. jadi Allah eh, memiliki cahaya ya, semuanya bukan makhluk dan bukanlah hal yang baru ya. cahaya Allah sifat Allah nama Allah itu bukan makhluk ya bukan pula sesuatu yang baru bahkan keberadaan seluruh nama-namanya sifat-sifatnya firman Allah dan juga cahayanya dan termasuk kehendaknya itu senantiasa ada sedari adanya Allah gitu nah dialah pemilik kekuasaan pemilik kerajaan pemilik kemuliaan dan keperkasaan yang ada di semesta ini nah dialah yang memiliki makhluk yang memiliki perintah, memiliki kekerajaan dan memiliki kekuasaan. Ya, dialah Allah yang menetapkan urusannya terhadap makhluknya dan terhadap kerajaannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan iradah-Nya. dan tidak ada yang mampu menolak ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau ada orang kemudian mengklaim ya, ya bisa merubah ini dan itu, ya, seolah-olah merubah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu hanyalah tipuan itu hanyalah sebuah ilusi yang pada akhirnya merupakan ujian bagi kita. Ya mungkin ya ada cerita gitu ya Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan begitu. Lalu kemudian ada orang kalau dulu ada Nabi Isa ya Nabi Allah Isa as itu Allah izinkan Allah yang mengizinkannya dan diakui oleh Nabi Allah Isa itu semua atas kehendak Allah bukan atas kemampuan dirinya. Maka kemudian kalau zaman sekarang ada cerita ya atau nanti satu masa nanti ada cerita orang ada bisa menghidupkan ya dajjal termasuk ya diberikan kekuatan bisa menghidup membangkitkan bukan menghidupkan ya, membangkitkan jasad yang sudah mati karena pada dasarnya bukan bukan orang itu yang hidup di situ tetapi ada unsur lain ya bukan diri dia bukan menghidupkan tetapi membangkitkan orang mati Lalu kemudian ya, kita merasa bahwa Oh ini bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, ber, bertentangan dengan keteta ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita menjadi ragu. Oh ternyata ada di dunia ini ya, orang yang mampu ya, melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah. Nah ini yang harus kita pahami. Ya. Bahwa tidak ada, itu dia bukan, eh, apa namanya, dia melakukan sesuatu... Uh, yang bukan menolak ketetapan Allah karena pada dasarnya tadi ya bahwa yang hidup bukanlah orang itu tetapi ada unsur lain selain dari orang itu bisa jadi jin bisa uh, bisa jadi uh, iblis ya masuk ke dalamnya <tuh> nah jika dia menghendaki sesuatu niscaya itu terjadi dan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini juga harus menjadi sebuah keyakinan dalam kita dalam diri kita bahwa apapun yang terjadi dalam semesta ini semuanya terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Ya. Dan tidak ada yang bisa merubah itu kalau Allah sudah berkehendak. Tidak ada upaya bagi seorang hamba untuk menghindar dari maksiat kepada Allah kecuali dengan rahmatnya. Ya, saking berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. bahkan kesalehan yang ada dalam diri kita ini pada dasarnya itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada daya bagi seorang hamba untuk menjalankan ketaatan kepadanya kecuali dengan cintanya dengan cinta ya. dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Jadi kalau berbicara betapa lemahnya kita karena kan yang hidup yang yang mati yang kuat itu hanyalah Allah. Maka di luar itu adalah zat yang mati, zat yang lemah termasuk kita. Kehidupan kita ini bukan kita yang punya tetapi karena Allah berikan. Kekuatan kita untuk taat kepada Allah itu bukan kita, tetapi itu bagian dari rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka, tugas kita adalah bagaimana uh, pemikiran kita, gerak-gerik kita, keyakinan kita mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, dialah satu-satunya zat yang mampu dalam segala sesuatu. Ya. Tidak ada sekutu dan juga pembantu bagi Allah dalam hal kecil, sekecil apapun dari semua hal. Kalaupun ada, misalnya katanya Allah maha berkuasa, gitu. Ya. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Tetapi kenapa? Ada malaikat, ada Rasul, gitu. Ya. Bukankah itu di diartikan dalam tanda kutip sebagai pembantu-pembantunya Allah? Maka sesungguhnya konsep ini pemahaman seperti ini keliru. Ya. Malaikat kemudian Rasul itu bukan pembantu-pembantu Allah dalam artian bahwa Allah itu lemah. Ya belum lagi ada ayat yang menyebutkan ya sebagaimana kaulnya Nabi Allah Isa AS. untuk orang-orang uh, Hawarin, ya, Hawariun ya Wakola uh, Wakola Isa binumaraya malil Hawari namun Ansori ilallah begitu ya. Ya, berkatalah Isa kepada orang-orang uh, orang-orang man man ansori siapa yang akan menolong menolong ya siapa yang akan menjadi uh, penolong penolong Allah bagiku ada ayat menyebut intan surullah yang surukum ya kalau Allah kalau kamu menolong Allah maka Allah akan menolong kamu seolah-olah Allah itu perlu pertolongan seolah-olah Allah itu uh, pemahaman pendeknya gitu seolah-olah Allah itu membutuhkan bantuan maka itu adalah sebuah pemahaman yang keliru ya. Adapun kalimat-kalimat seperti itu, adapun keberadaan malaikat kepada Rasul itu bukan menggambar e, menggambarkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan rahmat Allah kepada kita. Karena kita ini nggak bisa berurusan dengan Allah langsung. <laughs> saking mulianya Allah, saking agungnya Allah, saking besarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk yang sangat kecil ini nggak bisa berhubungan langsung. Hancur kita kalau berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya satu ketika Nabi Allah alaihi salam ingin melihat wujud Allah Subhanahu Wa Taala maka kata Allah Subhanahu Wa Taala pandanglah gunung itu aku akan menurunkan namaku ke atasnya baru nama Allah saja itu gunung udah hancur maka kemudian Nabi Allah Musa menyadari bahwa memang kita manusia nggak bisa berhubungan langsung dengan Allah. Maka kemudian Allah ya berbicara kepada manusia melalui tabir, melalui perantara, melalui lahi. Itu bagian dari rahmat Allah kepada kita. Ya, kalau Allah langsung ketemu kita, ah habis kita gitu ini. Karena memang jasad kita, ya, eh, apa namanya, memiliki kemampuan yang terbatas ketika berada di bumi. Lain ceritanya kalau sudah di luar bumi ya. Kalau udah masuk ke surganya Allah, kan ada momen di mana Allah akan bertemu dengan hamba-hambanya. Dan itu satu kenikmatan yang paling mulia, yang paling besar, melebihi kenikmatan masuk ke dalam surga. Itu akan eh, apa namanya? Ya, ada masa kita akan bertemu dengan Allah, tetapi bukan di dunia ini. Ya. Ada alam dengan dimensi yang berbeda, dengan kapasitas, di, apa, eh, apa namanya, kualitas tubuh, ya, dengan eh, kapasitas tubuh manusia, jasad kita, diri kita yang berbeda yang memungkinkan kemudian bisa bercengkrama melihat Allah secara langsung. Untuk di dunia ini ya kita tidak bisa. Jadi jangan artikan kemudian ya bahwa kehadiran malaikat, kehadiran Rasul ke bumi ini ya, merupakan bagian dari uh, pembantu-pembantunya Allah ya sehingga menunjukkan seolah-olah Allah itu perlu pembantu. Tidak ya, tidak demikian. Pemberian ancaman bukanlah hal yang selalu ada padanya Melainkan ampunanlah yang dikehendakinya Tidak berlaku baginya hukum-hukum yang berlaku bagi kita ya. Jadi kalau kita menyipati Allah dengan uh, segala sesuatu yang terjadi pada kita Ada satu hal yang keliru Dia maha bijaksana lagi maha adil Kebijaksanaannya tidak sama dengan kebijaksanaan makhluknya Dan keadilannya tidak sama Tidak bisa dianalogikan dengan keadilan hambanya Kadang-kadang ada kita yang berpikir Uh, menganalogikan ya menganalogikan bagaimana adilnya Allah dengan adilnya kita sehingga kemudian pada akhirnya ya ada orang-orang mengatakan Allah itu tidak adil karena me -me, apa, menyamakan atau menganalogikan konsep keadilan Allah dengan keadilan makhluk karena pada hakikatnya ya, keadilan Allah itu berbeda dengan keadilan makhluk dan keadilan makhluk ya tidak bisa menyamai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan tahu pasti bagaimana bentuk keadilan Allah nanti ya kalau kita sudah berpindah alam. Segala misteri di alam semesta ini yang kita sifatkan sebagai sebuah ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala akan terjawab dan itu akan menunjukkan betapa Maha Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sifat-sifat buruk melekat kepada Allah sebagaimana sifat-sifat tersebut Melekat ya kepada makhluknya, ya, sungguh Allah tidak mampu dijangkau oleh akal dan tidak mampu dicapai oleh pemahaman dan angan-angan. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya untuk menjangkau kenikmatan surga saja ya, kita tidak mampu. Ini kita berbicara makhluk dulu lah, ya Allah menciptakan surga itu, kan? Surga itu kan makhluk, ya. kata Rasulullah. s.a.w. kesenangan surga itu adalah sesuatu yang malah ainun raat. Ya yang mata tidak pernah ada tidak pernah yang tidak pernah ada mata yang pernah melihatnya wala uzunun samiat ya dan tidak pernah ada telinga yang pernah mendengar kenikmatan atau mendengar suara lah ya, suara yang surga tidak pernah ada bahkan ya terdetik di dalam hati manusia pun tidak akan pernah nah, itu baru surga ya bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala nah sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah ya, dalam segala hal dengan menetapkan nama-nama dan sifatnya meniadakan penyerupaan dan pembenda, uh, pembendaan nah, dialah yang menetapkan adanya sifat-sifatnya semua sifatnya tidak akan lenyap darinya dan demikian pula sifat-sifatnya itu tetap ada bersama Allah Subhanahu Wa Taala dia tetap dia tetap ada tanpa akhir tanpa ujung tanpa mempertanyakan bagaimana tanpa penyerupaan dan tanpa menduakan bahkan dengan bertauhid kita tahu bahwa dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal dan dengan menunggalkannya, mengesakannya kita tahu bahwa dialah yang Maha Tunggal. Tidak berlaku bagi Allah analogi dan tidak tidak serupa dengan manusia. Tidak bisa disifati dengan satu atau jenis tertentu, tidak bisa disentuh dengan indra dan dengan apapun, dia tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Dialah yang Maha Esa yang menjadi tempat bergantung bagi para hambanya. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dia di, dia tidak dilahirkan dari sesuatu, dan sesuatu tidak ada yang dilahirkan darinya. Maha suci Allah dengan ketinggian dan kebesarannya dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ateis. Ya. Nah, sahabat itu memang dirahmati Allah. Ya. Di, uh, penjelasan tersebut, ya, uh, penjelasan yang saya uraikan tadi, adalah sebagaimana penjelasan yang disebutkan oleh uh, Syekh. Abu Talib Al Makki ya, di dalam uh, kitab Kutul uh, Kulub. Nah penjelasan penjelasan itu bukan penjelasan berdasarkan logika ya, tetapi adalah penjelasan penjelasan yang merujuk kepada Firman Allah Subhanahu Wa Taala ya berkaitan tentang syahadat ini ya dengan syahadat ini dengan Tauhid ini. Jadi itu semua tentang Allah ya dan itu semua merujuk kepada dalil-dalil yang ada dalam Al Quran dan juga dalil-dalil yang ada di dalam uh, hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itulah Allah dan begitulah cara kita memahami Allah sehingga kemudian tidak akan terbersih dalam pikiran pikiran kita lalu kemudian tertuang dalam perbuatan kita ya, ada gambaran-gambaran oh begini loh Allah tidak bisa ya. nah, makanya kan di beberapa negara ya, yang menganut agama ya di luar Islam ya mereka menggambarkan Tuhan ya, dalam wujud dalam sesuatu yang konkret ada yang dalam bentuk gambar ada yang dalam bentuk patung ya, tiga dimensi Islam tidak. Jadi kalau ada aja apa orang yang mengklaim beragama Islam tapi kemudian ya, dia mengatakan beginilah wujud Allah, beginilah wujud uh, Tuhan, ya. di sinilah Allah Nah itu tidak, tidak bisa kita terima konsep seperti itu. Nah lalu bagaimana dengan uh, pemahaman syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya? Nah, kita merujuk kepada uh, surah Al Imran ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Imran ini ayat yang ke-81, "Wa id akhadha Allahu mitsaqan mitsaqan nabiyina lama lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunah. wa akhadhtum 'ala dzalikum isri" wa Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian Dari para nabi Manakala aku memberikan kitab Dan hikmah kepadamu Lalu datang kepada kamu Seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu Niscaya kamu akan Sungguh-sungguh beriman kepadanya Dan menolongnya nah. Kemudian juga uh, Firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Syahadat rasul ini ya Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'il may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalna fama arsalnaka alaihim Siapa yang menaati menaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menaati dia telah menaati atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam surah al fat Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladzina yubayyi'unaka innamma yubayyi'u innamma yubayyi'un Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innamma yanqusu 'ala nafsihi waman man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu kepada Muhammad ya kepada Rasulullah sesungguhnya mereka hanya hanya berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa kewajiban syahadat Rasul ya, adalah kita berikrar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah dan juga merupakan khatamin nabi ya, sebagai penutup para nabi di mana tidak ada tidak akan ada lagi nabi-nabi yang diutus setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kitab suci yang diturunkan kepada ini adalah penutup semua kitab suci ya, tidak akan ada lagi wahyu yang akan Allah turunkan setelah Al-Quran ya. bahawa dialah yang menjaga semua kitab suci dan yang membenarkan semua kitab suci yang datang dari sebelumnya ya, ada ada e, Taurat ya, ada Jabur, ada Zabur ya, ada Taurat, ada Injil itu semua terhimpun di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menjaganya Bahawa Rasulullah SAW yang menjaga semua kitab suci dan membenarkan semua kitab suci yang datang sebelumnya, bahawa syariatnya adalah penghapus syariat-syariat sebelumnya. Bahawa kitab suci sebagai saksi dan hakim bagi semua kitab suci, bahwa dialah Rasul, ya, kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Allah Isa A.S dan juga sebagaimana dikabarkan Nabi Allah Musa A.S kepada umat mereka, bahawa nama Rasulullah SAW itu tersebut di dalam Taurat, di dalam Injil dan semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa dialah bahwa dialah Rasulullah yang diambil oleh Allah dalam perjanjian para nabi agar para nabi beriman dan menolongnya bila mereka mendapatinya. Bahwa dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karenanya para nabi kemudian mengambil persaksian semua umat Untuk beriman kepadanya dan memerintahkan mereka untuk membenarkan serta mengabarkan kepada mereka tentang kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, maka sungguh seandainya Nabi Musa Alaihissalam dan seandainya Nabi Allah AS, AS hidup semasa dengan Rasulullah SAW, niscaya keduanya akan masuk ke dalam Islam, ya. akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka kemudian ya, kalau kita sudah bersyahadat, tidak ada lagi istilahnya muslim tetapi mengamalkan syariat nabi Isa. Muslim tapi mengamalkan syariat nabi Allah Musa. Muslim mengamalkan syariat nabi Allah Daud tidak ada. Jika dia seorang muslim, berikrar dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kemudian kita harus tunduk kepada syariat Nabi Nabi Muhammad. Ya. Maka konsep semua agama benar, agama benar ya tidak bisa diterima, ya orang Nasrani ya dia mengekor kepada apa yang dia klaim yang yang mereka klaim sebagai ajaran Nabi Isa. Ya ada lagi yang mengklaim mengikuti ajaran Nabi Allah Musa, Nabi Zakaria macam-macam. Kalau dia seorang muslim tidak ada baginya syariat yang harus dijalankan kecuali syariat yang turun dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu Nah, Bani Israel yang tersisa dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah kafir kepada Allah Karena pengingkaran mereka terhadap risalah Nabi Muhammad SAW Keimanan Bani Israel kepada kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kewajiban dan perintah Yang bahkan terkandung dalam kitab suci mereka Dan melalui san para rasul diutus kepada mereka ya, Ketaatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban yang diwajibkan kepada semua makhluknya Maka kemudian ya, Mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangannya adalah sebuah keharusan bagi umat Islam. Ya, bagi orang yang sudah bersahadat dan sebagai kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dan sebagai kewajiban yang Allah bebankan kepada makhluknya berkaitan dengan perkara-perkara yang fardu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah uh, al Imran ayat yang ke-31 uh, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum Ya, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya aku akan mencintai niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi paketnya begitu ya. Kalau ingin dicintai Allah maka ikuti Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w bersabda la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidaklah seseorang hamba dianggap beriman ya. nah, ini bayang kalimatnya. La yu'minu nggak beriman, abdun seorang hamba sampai aku na, ya, sampailah kemudian aku ya diri Rasulullah SAW ya, lebih dicintai oleh dirinya ya, daripada keluarganya, hartanya dan juga umat manusia seluruhnya. Di antara bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah mendahulukan sunnah-sunnahnya daripada pendapat akal. Kalau kita kita uh, ini sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika e, melakukan ibadah haji ya. Lalu kemudian ada e, Sunnah Rasulullah mencium Hajar Aswad. Syekh Umar berkata kepada batu itu kepada kepada Hajar Aswad, engkau adalah batu yang tidak memudaratkan dan tidak pula mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Karena semuanya adalah kembali kepada Allah kalaulah kalaulah tidak karena Nabi Muhammad menciummu maka aku akan tidak aku tidak akan pernah menciummu jadi Sayyidina Umar ibn Khattab ya berbicara logikanya begitu ya berbicara akal buat apa mencium batu ini kan hanya batu tidak memberikan bahaya tidak memberikan mudarat begitu tetapi karena itu tadi ya faktor syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kesaksian kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul dengan konsekuensi keimanan dari syahadat itu adalah apa? Kita mengikuti segala apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk sunnah-sunnahnya. Walaupun itu ya, menurut pendapat kita, ya, pendapat akal kita yang enggak logis, enggak ya, atau bertentangan dengan pendapat akal, tetap yang harus didahulukan adalah sunnah Rasul. Demikian yang dilakukan oleh Sina Sina Umar bin Abdul Khattab. Ya, beliau Mujim Hajar Aswad Ya, meskipun akalnya mengatakan Ini tidak ada manfaat Kurang lebih seperti itu nah Menolong Rasulullah Dengan harta jiwa dan mengikutinya Secara lahir maupun batin Mengikuti Rasulullah secara lahir adalah dengan Melaksanakan perkara-perkara pardu Dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Berahlak dengan ahlaknya Adalah berperilaku dengan perangai Dan tetak ramahnya Mengikuti uh, Mengikuti uh, mengikuti jejaknya seperti bagaimana beliau zuhud di dunia dan berpaling dari orang-orang yang lalai serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsu meninggalkan sikap bermegah-megahan berbesar hati terhadap kehidupan dunia dan tetap semangat menggapai amal menggapai amal akhir dalam hal ini bukan berarti orang Islam tidak boleh kaya justru orang Islam harus kaya tetapi jangan kemudian meletakkan hati atas kekayaan itu. Rasulullah SAW memiliki menguasai ya perbendaharaan dunia di bawahnya baitul mal dikendalikan ya, baitul mal itu kan rumah harta yang banyak. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun meletakkan hatinya atas kehidupan dunia ini, atas kesenangan dunia itu. Artinya beliau punya, beliau sanggup, beliau bisa mengarahkannya kemana saja. Tetapi beliau tidak meletakkan hatinya ke sana. Terbukti beliau tetap hidup sebagaimana orang yang ya, ya, sederhana. Beliau hanya Memakan apa yang ada di hadapannya Tidak kemudian memerintahkan Cari ini cari itu tidak Dan Ada yang seperti itu ya nah, Oleh karena itu kemudian Ini harus kita pahami Ketika berbicara Zuhud Bukan berarti kemudian Kita anti dengan kekayaan Tidak ya. Tetapi bagaimana hati kita tidak jatuh kepada kekayaan itu tapi dia berada dalam genggaman tangan kita. Jangan kita simpan di dalam hati kita. Apa bedanya orang yang menggenggam kekayaan dengan orang yang e, mencintai kekayaan? Ada sebuah hadis yang menyebutkan, ada satu penyakit yang disebut dengan wahan. Ya, apa itu wahan? Wahai Rasulullah, hubbud dunya wa qarahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Perbedaan antara orang yang mencintai dunia dengan orang yang menggenggam dunia. Orang yang menggenggam dunia, dia tidak akan takut kehilangan dunia itu, dan dia tidak akan takut akan datangnya kematian. Karena dunia itu baginya tidak akan mendatangkan manfaat apapun, gitu kan? Melainkan sebatas apa yang dia sedekahkan. Tetapi kalau orang yang mencintai dunia itu, maka yang muncul adalah rasa takut akan kehilangan dunia itu, rasa takut akan datangnya kematian. Nah, kematian menjadi sesuatu yang ditakutkan. Yang kebayang apa, siapa yang akan ngurus ini, siapa yang akan ngurus itu, siapa yang akan memberi Ah, tapi orang yang hanya menggenggam dunia dan tidak mencintainya, itu bukan sebuah persoalan. Demikian sahabat edrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan iman kita kokoh, semakin kuat, semakin hari semakin baik, sehingga, sehingga kemudian uh, kualitas keislaman dan keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi saya Abi Kenji pamit undur subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh